Come back my channel, kembali lagi dan saya Dedi di vlog Sirastuti. Malam ini aku lagi ada di Pasar Jodoh. Ini adalah kali kedua aku di pasar ini. Jadi pasar ini tuh begitu terkenal di Kota Batam ini. Inilah pasar legendaris buat warga-warga yang ada di Kota Batam. Terus apa sih yang membuat pengunjung pasar ini tuh nggak pernah sepi? Yuk mari stay tune terus video ini. Kita mau lihat-lihat ke dalam gimana sih pasar ini. Jadi pasar ini adalah pusat atau tempat jualan second-second dari Singapura, dan semua punya barang-barang dari Singapura tuh diimpor semua ke Batam, dan di pasar inilah tempatnya. Dan barang-barang di sini pun begitu murah dan pengunjungnya pun selalu ramai. Ini pakaiannya cuman di celana cuman dijual 10.000. Baju dan celana pun cuman dijual 10.000. 5.000, 10. Udah mulai. Nah, kualitasnya pun walaupun barangnya masih second tapi kualitasnya masih oke. Okay. Ini murah-murah semua. Dan ini barangnya pun masih keren-keren semua ini. Ini jaketnya. Ini malam ini kita cuman jalan-jalan aja ya. Kita barang baru. Untuk belanjanya nanti. Pasar ini pun bukanya setiap hari dari pagi sampai malam. Dan pengunjungnya nah, ini serba 5.000 cuma dijual 5.000 ya. Barang ya mas bang, masih, pilih sekalian bang, 5.000-an apapun serba 5.000 ya. Masih bagus-bagus semua ini. Jangan tanya kenapa murah, panjang ceritanya. Kita nengok-nengok dulu. Serba 5.000-an aja, serba 5.000-an. Kalau orang-orang dari luar Batam yang berkunjung ke sini pasti selalu pengen ke pasar ini. Barangnya bagus-bagus semua ini. Rumah tangga aku sama dia. Ini ada juga yang jualan batu. Ah, yang ini jam-jam tangan. Oh, bagus bagus ya. Ini bermerek semua ya barangnya, jam tangannya. Yang ini berapa nih bu? Yang ini? Ini berapa nih bang? Itu. Hah? 150. Bisa ditawar. Wah, shop ini cuma dijual 150 aja nih. Mau keren woy. Sayangnya belum bawa duit. Bisa ditawar. Jadi kita nengok-nengok dulu, kita tanya-tanya harga dulu. Oh, barangnya. Wah, yang ini kayaknya masih baru nih. Enggak suka yang itu.
itu status pronotif semua tuh. Jadi ini barang-barangnya second Singapura semua nih. Ada Papulino original. Dan kita keliling dulu ya. Kita nengok-nengok dulu. Pasar ini tuh nggak pernah sepi. Atas bawah dipilih aja lah kan 5.000 aja. Ya ini mungkin karena malam jadi biasanya nggak bisa. Kalau pagi ini kita untuk lewat sini pun agak susah. Nah kalau yang ini nih barangnya masih baru. Wah ini ada juga yang jual sepatu nih. Wah kerennya. Ini bagus-bagusnya. Nah ini untuk pakaian cewek ini. Jadi harganya pun bermacam-macam, ada yang 10.000, ada yang cuma jual 5.000. 10.000an, 10.000an. Coba kita masuk ke sini dulu. Ah, masuk Bang, masuk Bang. Yang silang sini apa ya? Yang viral ya. Ah, YouTuber ada, YouTuber ada ya. Ah, viral kan Bang, lapain Bang ya. Wah, ini bagus-bagus semua. Itu pakainya. Jadi buat teman-teman, buat sahabat semua yang mau main-main ke Batam, jangan lupa singgah di pasar ini. Karena pasarnya ini barangnya walaupun second tapi kualitasnya masih oke ya. Sebelah situ. Bang itu lagi nanya harga sebelah. Iya boleh Bang. Nah. Abang nggak beli baju dulu, 10.000 aja Bang. Nanti. Ah, bilang kan lapak kita Bang, masuk ke YouTube Bang. Ah, lapak Baba Leong namanya Bang ya, lapak Baba Leong. Ah. Sepatunya wah keren wah. Ini merek apa nih? Merek Puma ya. Oh, keren kali ya. Tapaknya bening. Nah, dan ini tas-tasnya. Ini tas-tas kulit semuanya. Barangnya walaupun second tapi kualitasnya masih bagus juga ya. Dan coba kita ke sini. Wah ini barang antik. Ini nggak tahu ya apa namanya nih. Sama aja. Ini. Sama aja. Kalau yang besar 35 yang besar. Kecil yang jualnya. Kecil 25. Kan nah ini yang hobi ngerokok nih. Bisa pakai ini. Karena bahannya. Ini saya kan apa baru nih Pak? Baru semua aja. Baru. Oh baru. Jadi barang-barang sini ada yang baru, ada yang saya kan juga. Kita jualan semua barang baru aja. Oh kata bapaknya barangnya baru semua, nggak ada yang second. Ya. Berapa nih? 75. Kalau kepanjangan bisa dipendek. Kalau ini berapa nih Pak? 50. 50.
baru. Wah, murah-murah cuma 50.000, barangnya pun masih baru. Jadi kalau yang mau main ke Batam, jangan lupa mampir ke pasar ini. Ini kayak kalung ya, tapi apa ya? Coba kita nengok dulu. Kayak emas gitu ya. Nah, itu kakak tuh. Hai guys. Nah, yang ini jualan headset. Nah, ini headset-headset semua yang dijual di sini. Nah, ini kabel data kayaknya. Oh iya, kabel data. Jadi pasarnya komplit semua, apa yang mau kita cari ada semua. Ah, jadi yang di sebelah ini yang menariknya, ini yang sebelah sini barangnya ini baru-baru semua. Kalau yang sebelah kiri tadi itu barangnya second. Nah, antara semua ya. Kesini. Oh, keren kali bajunya. Kita ke sebelah sini. Jadi sahabat semua, stay tune terus video ini. Kita jalan-jalan di pasar second Singapura ini. Jadi di pasar ini serba ada. Dijualnya pun cuman 10.000. Kalau serba 10.000, kalau sebelah sana tadi cuman dijual 5.000, cuman dijual 5.000. Ah, yang ini. Ah, sebelah sini sepatu cewek. Sepatu cewek. Udah mantep kali mas sepatunya. Keren-keren. Tapi sayangnya kita gak bawa duit. Tapaknya pun masih oke nih. Cocok untuk jogging pagi, untuk olahraga. Di sebelah sini kita tanya sepatu yang tadi. Yang ini berapa nih, Bang? 180. Jadi teman-teman semua, ini cuma dijual 180 dan tapi barangnya bagus sekali nih. Cuman dijual 180 sama abangnya. Kalau yang ini? Ah, yang ini 230. Agak lumayan mahal daripada yang tadi. Oke semua. Thank you.
Jadi buat sahabat semua yang mau traveling ke Batam, mampir aja ke pasar second yang di Gogoh ini. Jadi sahabat semua mau nyari apa aja ada semua, sepatu-sepatu dari luar semua ini. Kalau masalah kualitas itu nggak usah ditandingi lagi kualitasnya. Dan coba lagi kita jalan-jalan ke sebelah sana. Kita nengok pakaian, nengok sepatu kayak ini ya, kayak enggak ada harganya lagi. Ini ditumpuk-tumpuk aja gini, jadi kita tinggal pilih sendiri. Maksimal. Ini cocok nih untuk kerja di kantor. Biasanya kalau mau beli sepatu nengok tapaknya, kalau tapaknya bagus ya itu berarti awet masih. Nah, yang digantung banyak juga nih. Ini tinggal dipilih-pilih aja nih sepatunya. Ini coba kita tanya harganya. Ini berapaan nih, Pak? Ini berapaan? 100. Wah, ini cuma dijual 100 aja nih. Sahabat semua. Tapi kalau masalah kualitas itu enggak usah ditandingi lagi. Ini oke-oke semua. Oh, ini nah. Ini cocok untuk cewek ini makainya. Pinggirnya udah di ini ya, udah dijahit gitu. Hah? Ini keren-keren semua ya sepatunya. Ini baru buka nih, Pak. Jadi segala merek ada semua di sini ya. Wah, ini tim Tefalnya. Jadi coba kita sebelah sini lagi. Berjalannya becek. Ya karena sore tadi hujan, ini jalannya agak lumayan becek. Wah, bajunya cuma 10.000, celananya 10.000. Ini serba 10.000. Jadi kita tinggal pilih barangnya. Sama sebelah sana 10.000, sini pun 10.000. Dan coba kita lihat nengok ke dalam kualitasnya. Keren semua ya. Coba kita sana. Ayo, Bang. Ya, boleh. Jadi cukup di sini dulu ya, sob semua, buat teman-teman semua. Jadi buat sahabat semua yang ingin main ke Batam, jangan lupa mampir ke pasar ini. Pasar Jodoh. Pasar sekernya Singapura. Jadi semua
kebutuhan sepatu apa semua pakaian ada semua di sini, dan kita tinggal pilih aja. Harganya pun ya bawa 100.000 tuh udah bawa banyak kita, karena dijualnya cuman 5.000, ada yang 10.000. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.